Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suara Daun 207. Dan kali ini Wintan akan menjelaskan beberapa manfaat. Nah, mungkin teman SD juga tahu. Ini adalah biji dari pala. Nah, ini pala yang sudah tua. Nah, di dalamnya ini terdapat biji palanya, dan itu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan maupun dan yang lainnya. Dan Wintan ini akan menjelaskan beberapa manfaat dari biji pala ini. Nah, kali ini sahabat SD, saya akan membuat tutorial dari biji pala. Yang pertama, manfaat dari buah biji pala ini, bukan yang pertama ya, emang banyak manfaatnya juga ya Bang Dudet ya. Yang pertama, manfaatnya dari buah pala ini seperti apa sih? Bisa mengontrol gula darah. Oh ya, bisa mengontrol gula darah. Ini manfaatnya biji pala dengan dikonsumsi seperti apa? Itu bisa dicampurkan dengan makanan. Oh, bisa dicampurkan dengan makanan juga, katanya seperti makanan di lauk pauk ya, bisa ya? Bisa gitu. Manfaat yang kedua dari biji pala ini yaitu meningkatkan libido. Ini bisa meningkatkan libido, sahabat SD. Manfaat yang ketiga ya? Manfaat yang ketiga bisa menyehatkan tulang. Bisa menyehatkan tulang ya? Bisa menyehatkan tulang. Manfaat yang keempat, bisa mengurangi tekanan darah. Ya, bisa mengurangi tekanan darah, ini manfaat dari biji pala. Manfaat yang kelima dari biji pala ini yaitu bisa mencegah anemia, ya seperti kurang tidur. Nah, cara mengkonsumsinya, diparut, dicampuri sama gula merah, terus diseduh pakai air panas. Nah, yang keenam juga, khususnya bagi para wanita ya, ataupun boleh sih cowok juga, ini bisa bisa memelihara kulit, biar kulitnya halus gitu ya, atau putih, atau terhindar dari penyakit atau gatal gitu ya, bisa pakai biji pala. Yang ketujuh, bisa memelihara kesehatan mulut seperti bau mulut atau dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan mulut, pakai biji pala ini. Nah, manfaat biji pala yang kedelapan juga bisa mengurangi rasa sakit. Ini kalau kita misalnya sakit badan atau gimana, bisa pakai biji pala. Nah, soal sahabat SD ya, ini dikonsumsinya jangan berlebihan ya, secukupnya aja gitu ya. Ini banyak sekali manfaatnya dari biji pala ini. Nah, sekian tutorial dari biji pala. Saya minta dukung terus Suara Daun 207. Jangan lupa subscribe, share, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.